apa Mangekyo Sharingan gitu ya, muter-muter ya. Ada gitu ada listrik-listrik kayak gitu ya. Amaterasu. Gokil. Buat kalian yang pengen beli akun Fresh yang diamondnya banyak, kalian bisa beli sama Rintana Akun ya guys. Instagramnya Rintana Game Shop V2. Dia jual banyak akun ya, ada OPBR, ada Rockman, ya ada Arcana Tactics, ada 7DS, ada Tensura juga ya, ada CDDT, Dragon Ball Legends juga ada, Genshin Impact juga ada tuh guys ya, banyak banget. Dan game-game lainnya juga banyak banget sini guys. Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, linknya ada di deskripsi video ya guys. Halo teman-teman, kita balik lagi di game Naruto Battle Konoha ya guys. Oke, video kali ini gue pengen review Sasuke Akatsuki sama Madara Susanoo guys. Gue udah lama banget pengen cobain Sasuke Akatsuki ya, cuman gacha gak dapet-dapet cuy. Oke, kita bahas sebentar mengenai skillnya ya. Sasuke Akatsuki udah lama juga ya. Chidori Sharp Spear ya, 320% damage dan additional Sasuke attack 15% damage to ignore defense to enemies up front ya, musuh yang di depan kena semua ya, ignore defense juga. Inflict upon them electrostatic debuff selama 1 ronde guys. Oke, untuk pasifnya grup Taka ya, attack 40%, HP 20%, critical 15%, increase damage dealt to taijutsu and ninjutsu ninja 15%. Jadi ninja-ninja yang taijutsu sama ninjutsu bakal kena lebih sakit ya dibanding yang healer sama tanker guys. Emang ini kayaknya untuk khusus bunuh taijutsu sama ninjutsu kayaknya ya. Oke, berikutnya aktif skill Amaterasu, ini pasti keren sih. Gua enggak sabar cobain guys. Deal 400% damage ke 2 random enemies ya, and has 15% chance untuk bikin musuh enter the weakened state. Ya, weakened itu apa ya? The carrier stop taking action selama 1 ronde. Oh, enggak bisa jalan guys. Musuh enggak bisa jalan selama 1 ronde ya. Dan become immobilized ya. Tunggu deh, become immobilized mah yang exhaust ya. Weakened itu apa ya weakened ya guys? Mungkin musuh lebih jadi lebih lemah kah? Trigger pursuit with 50% attack if a target is killed. Oke, jadi kalau misalnya musuhnya mati, dia bakal kayak ngejar musuh jalan lagi ya guys. At most satu pursuit can be trigger ya, bisa pursuit musuh satu kali. Oke, yang terakhir pasifnya Mangekyo. Nah, ini yang gue bingung nih guys. Increase damage reduction 15% untuk unit-unit yang HP-nya lebih dari 60%. Ini berlaku untuk tim kita apa musuh juga guys. Sama damage taken of unit with HP lower than 60%. Jadi kalau misalnya unit yang HP di bawah 60% itu bakal kena damage taken tambah gede ya, 30% ya guys. Jadi kalau misalnya ada damage masuk tambah sakit 30% guys. Nah, ini buat musuh. Ini pasti buat musuh lah ya yang damage taken. Yang damage reduction harusnya sih buat tim kita sih. Harusnya begitu ya. Cuman di sini enggak dijelasin sih guys. Gue penasaran nih. Oke, lanjut ya, kita ke LR Madara Susanoo ya. Gila sih ya, arte keren nih guys. Ya yoi. Kita langsung baca skillnya ya, yang ultinya Yasaka Beats. Ini dia ngeluarin Gigantic Susanoo ya, deal 144% taijutsu damage ya, dia taijutsu ketiga musuh yang attack-nya paling gede dan inflict satu stack on fire ya, on each of them. On fire itu apa guys? Kayak burning flame gitu ya. Jadi tiap ronde kehilangan HP gitu ya, kayak DOT burn gitu guys. Okay, if target are affected by old enemy, skill damage factor plus 30% temporary. Old enemy itu apa? Madara has his sight set on his target. Apa nih maksudnya guys? Berarti dia ada kayak buff gitu ke musuh gitu ya. Cuman random kayaknya ya, nggak tahu juga nih guys ya. Ada skill damage factor plus 30% temporary. Oke, berikutnya Perfect Susanoo ini pasif. Apa nih? HP 20%, attack 40%, critical 50% ya. Attack-nya gede banget ya. Attack 40%, critical. Berarti dia damager banget nih guys, DPS nih. Madara crit plus 35% to force carrying old enemy. Nah, old enemy ini gimana cara tambahin ke musuh nih guys? Ya, coba nanti mungkin di pasif terakhir ada kali ya. Oke, Susanoo Elimination. Ya, ini aktif juga skillnya. Oke, ini ngehajar 2 musuh ya. Ngehajar 2 musuh, deal 374% taijutsu damage in total. Oh, sakit juga nih. Mirip-mirip kayak Hashirama ya. Oke, affected by old enemy. Old enemy itu apa sih, guys? Itu gimana cara ngasih debuff old enemy ke musuh? Skill damage factor plus 12% for every 1 stack on fire or ruthless flame carried by target. 48% at most. Apa nih guys, di tim api kali dia ya, bagus ya. Oke, okay, critical damage plus 30% for this skill and Madara will deal another 187% taijutsu damage ke musuh guys. Oke, okay, musuh ada old enemy musuhnya ya. Gimana caranya ini? Mungkin yang terakhir nih. Ah, ini nih pasifnya guys. Eternal Mangekyo ya. Inflict old enemy, nggak bisa di remove to the foe having the highest attack. Oh gitu. Oke, okay, jadi debuff old enemy ini bakal muncul di musuh yang attack-nya paling tinggi. Berarti si Madara Susanoo ini khusus buat bunuh ya musuh attack-nya paling tinggi guys. Mantep ya. At turn start, if the target carrying old enemy has 4 or more stack on fire or ruthless flame, it will be sealed 90% selama 1 turn ya.
shield itu mungkin nggak bisa gerak kali ya. Ya udah gitu, if the foe carrying old enemy is knockout, misalnya yang attack paling tinggi kan dapat debuff old enemy guys, mati gitu ya. Old enemy-nya bakal ditransfer ke musuh lainnya yang HP-nya paling kecil. Oh gitu, jadi pertama kali itu yang attack paling tinggi. Kalau misalnya dia mati, bakal pindah old enemy ke musuh yang HP-nya paling kecil. Oh gitu guys, ya keren juga sih ya. Oke, sebelum kita tes di arena, kita gacha dikit ya guys. Gue penasaran ya, ini sebenarnya bukan Battle Konoha ya. Ini yang server Vietnam punya, namanya Nindo Firewheel guys ya, Nindo Firewheel. Kita coba tes gacha di sini ya. Gue ada 100 tiket nih guys. Apakah LR-nya gampang di sini? Oke, busuk, busuk. Oh, gachanya begitu ya guys, nggak ada animasi apa-apa ya. Coba ya, kita lihat di recruitment preview. Di sini ada LR-nya nggak sih? Oh, nggak ada. Oh, beda guys. Beda sama Battle Konoha ya. Di sini SSR doang. Nggak ada LR. LR-nya katanya bisa dibeli aja gitu guys ya. Jadi nggak pakai gacha LR-nya, pakai beli. Ya sudahlah ya, kita habisin aja lah. Ini ada 80 ya. Tuh langsung ngebuka gitu doang guys. Oh, nggak sama tuh, ada sinar-sinarnya juga. Oh, oke. Oke, cus. Iya, cus. Wow, tapi dapetin SSR kayak susah kah di sini? Oke, busuk. Waduh. SSR-nya mana ini? Ah, tuh dapat guys. Konan nih, kalau Konan SSR ya buat tumbal gitu guys. Itachi juga buat tumbal. SSR yang bagus dong. Oke, busuk lagi guys. Ya, aduh susah ternyata guys di sini ya. Coba buka ini, apakah bisa dapat? Boom, oke dapatnya SR. Satu kali lagi. Cus, ya SR lagi guys. Coba kita ke pack recruit ya. Kita ke pack shop guys. Ya kita di sini SSR 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 SSR. Wow. Kita bisa beli UR Madara siapnya guys di sini guys. Kisame juga bisa beli di sini ya, Shikamaru Nara sama Tsunade ya. Shikamaru Nara ini UR baru ya, dia water guys. Tsunade bisa beli di sini. Oke, beda ya sama Battle Konoha ya. Di sini kita bisa beli guys UR ya untuk shardnya ya. Api ada siapa coba ya? Api. Si Zui di sini ada ya guys ya. Yang UR ada Jiraiya, ada Yugito. Weh. Weh, kita bisa beli LR di sini, cuy. Kapan Battle Konoha bisa kayak gini ya? Di pack shop-nya bisa beli LR shard, guys. Langsung gocap no. Ya ampun lo. LR Madara bisa beli guys. Ini bisa beli semua cuy. Ya tuh Dedara juga bisa beli nih. Aduh. Oke, yang win ya. Oke, ada siapa sih ini? Minato sama Konan ya. Oh, LR Orochimaru juga bisa beli di sini guys, sama Gaara ya. Tolonglah Battle Konoha ya. Semoga aja kedepannya kayak begini ya. Oke, sekarang yang batu ya. Yang art ada Ashirama ya, bisa beli UR Naruto Seinin, bisa beli Devamet, bisa beli LR Naruto Kurama, bisa beli guys. Gokil nggak tuh? Oke, UR Nagato, LR Gai bisa beli, Ashirama Sengoku juga bisa beli ya. Gokil. Kakuzu yang baru juga bisa beli. Oh my god, yang listrik. Ya pokoknya batu sama listrik di game ini tuh lebih overpower ya guys ya. Oke, yang listrik ya Sasuke Jouin, UR Kakashi, Kabuto, Killer Bee. Nah, ini Sasuke Akatsuki nih bisa beli juga di sini guys, sama Sasuke Susanoo ya. Waduh, gokil. Oke lah yuk, langsungnya kita ke arena ya. Kita mau tes di sini ngelawan siapa ya? Gue pakai dua karakter doang ya guys ya, karena gue pengen lihat skillnya cuy. Kita lawan Worm Hashtag aja ya di sini. Oke. Nah, wih gila Madaranya keren ya. Gila, auranya warna merah, ada itu ya kayak tulang Susanoo-nya ya. Oh, itu dia guys. Skill aktif biasanya ya. Aduh keren guys, itu lihat tuh ya. Aduh, Sasuke-nya keren banget. Di belakangnya kayak ada apa, Mangekyo Sharingan gitu ya, muter-muter ya. Begitu ada listrik-listrik kayak gitu ya. Amaterasu. Wow, gokil. Waduh, keren. Oh, lihat tuh. Wih, gila ya. Keren ya. Set. Aduh, Susanoo-nya keren banget ya. Kapan ini muncul di Battle Konoha ya. Tuar. Wah, gokil keren. Ultinya dong. Oke. Okay. Cet. Wih, Killer Bee. Setrum. Ayo ulti. Mana nih ultinya nih, guys? Oke, okay, musuhnya udah dapet ya, gue belum. Wih.
Gila ya, Madara cuma gini doang ya guys. Yang nyerang Susanoo-nya ya. Ultinya mana nih? Amaterasu. Boom. Madara, Madara nggak ada ultinya ya. Hah? Chidori snap. Oke gitu doang guys. Oke kita tes satu kali lagi ya lawan orang Thailand ya, Thailand. Oke ternyata Madara ultinya itu nggak ada kayak gambar dia anime kayak gitu itu nggak ada guys. Ya nggak. Itu Orochimaru yang baru itu ya. Nah. Itu tadi jurus apaan tuh keren banget. Woi. Weh gila itu kayaknya Sasuke Susanoo ya. Wah 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 wah. Amaterasu. Tuh, si Sasuke malah jurus biasanya yang ada kayak itunya ya. Kayak kayak keluarin ulti, guys. Oke, diserang gue. Wow, wih dia ular ya. C13. Nah, ini ultinya gitu doang Chidori Spear ya. Wah, ini keren ya. Wih, gila Sasuke Susanoo, guys. Keren banget, coy. Nah, 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 si Madara cuma gitu doang, guys. Kagak ada gambar ultinya atau apa ya, cuman Susanoo-nya aja nyerang-nyerang terus gitu ya. Oke, nggak bisa di-skip ya, guys. Kayaknya kita kalah nih. Nah, ini ultinya tuh gitu doang, guys. Sasuke gua punya ya. Sasuke Akatsuki. Apakah bisa menang? Amaterasu, ceder. Wow, wow, Deidara udah mau mati, guys. Mati dia keluarin ulti, cuy. Aduh, aduh, aduh. Ceder. Oke kita menang. Oke jadi kesimpulannya Sasuke Akatsuki ini keren ya, gue suka banget sama skill-skillnya guys. Ya malah Amaterasu ya yang ada animasinya ya, sedangkan yang ultinya nggak ada guys. Nah Madara Susanoo ini gambar artis sih keren, cuman skillnya kurang keren ya guys ya. Yasakabit cuma gitu doang, Yasakabit tuh gitu cuman Susanoo-nya nyerang. Ini juga sama ya, ini mirip-mirip yang nggak ada beda ini skill-skillnya guys. Ya tapi skillnya GG sih. Ya yang keren ini ya, wow ini sih mantap sih guys Sasuke Susanoo ya. Nanti lah ya, besok-besok kita review lah ya. Oke deh teman-teman, sampai sini aja Naruto Battle Konoha guys. Ya, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa komen. Jangan lupa share, jangan lupa subscribe bagi yang belum. Kita kembali bertanya besok ya guys. Thank you guys, bye-bye. Buat kalian yang pengen download yang versi Vietnam punya ya, yang udah keluar banyak LR-nya ya, udah gue taruh linknya di deskripsi video ya guys. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gue ya.